Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu daimani mutalazimani ala habibina wa syafi'ina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. Para pemirsa rahimakumullah, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullah, terima kasih. Jangan lupa coret-coret di kolom komentar, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang punya hutang puasa Ramadan kemudian ingin membayar hutangnya di bulan Syawal ini, maka niatnya harus didahulukan niat membayar hutang dulu, yaitu hutang puasa Ramadan karena itu wajib, dan niatnya harus di malam hari sebagaimana puasa Ramadan. Jadi kalau untuk puasa wajib itu niatnya hanya boleh di malam hari sebelum terbit fajar. Berbeda dengan puasa Syawal, niatnya boleh malam hari, boleh juga pagi hari. Khusus untuk qadha, yaitu ganti Ramadan, maka niatnya harus di malam hari. Nah, bagi yang ingin puasa qadha sekaligus puasa sunnah bulan Syawal, maka niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana wa shauma syahri Syawali lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok, an qadha'i, untuk membayar hutang atau qadha', fardhi syahri Ramadhan, puasa bulan Ramadhan, wa shauma syahri Syawali, dan puasa bulan Syawal lillahi ta'ala, untuk memperoleh keridhaan Allah ta'ala. Kita ulangi. Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana wa shauma syahri Syawali lillahi ta'ala. Lagi. Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana wa shauma syahri Syawali lillahi ta'ala. Kita ulangi. Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana wa shauma syahri Syawali lillahi ta'ala. Artinya, nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana wa shauma syahri Syawali lillahi ta'ala. Bagi yang kesulitan berbahasa Arab bisa niat menggunakan bahasa Indonesia. Aku berniat puasa besok untuk mengganti puasa fardhu Ramadan dan puasa dan berniat puasa bulan Syawal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa pada bulan Syawal, yaitu yang 6 hari itu, idealnya dilakukan persis setelah hari Idul Fitri. Maka waktu yang terbaik untuk melaksanakan puasa pada bulan Syawal yaitu mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, jadi 6 hari. Namun meskipun begitu, meskipun tidak pada tanggal 2 sampai tanggal 7 atau di tanggal lainnya, dan meskipun tidak berurutan, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal, yaitu mendapatkan pahala seolah-olah puasa wajib setahun penuh. Itu adalah manfaat fadilah puasa 6 hari pada bulan Syawal, di mana orang yang menjalankan puasa 6 hari pada bulan Syawal seolah-olah dia menjalankan puasa setahun penuh, puasa wajib. Saking besarnya keutamaan puasa ini, yaitu puasa bulan Syawal, seseorang berhalangan melaksanakan puasa Syawal dianjurkan untuk qadha puasa di bulan lain. Jadi karena saking hebatnya, saking mulianya puasa 6 hari di bulan Syawal, sampai-sampai ada yang menganjurkan untuk mengqadha bagi orang yang tidak sempat puasa pada bulan Syawal, mengqadha di bulan lain. Nah, keterangan ini diantaranya disebutkan oleh Syekh Nawawi al Bantani, Syekh Nawawi Banten, di kitab Nihayatuz Zain ya. Niat puasa Syawal ini diucapkan pada malam hari. Ini niat untuk yang tidak bayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 versi niat ya. Niat puasa Syawal malam hari yang pertama, nawaitu shaumawadin an adai sunnati sittatin min syawalin lillahi ta'ala. Nawaitu shaumawadin, aku niat puasa besok, an adai sunnati sittatin min syawalin, untuk menunaikan kesunahan 6 hari bulan Syawal, lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala yang maha tinggi. Nawaitu shaumawadin an adai sunnati sittatin min syawalin lillahi ta'ala. Untuk bahasa Indonesianya, aku berniat puasa besok untuk menunaikan sunnah puasa 6 hari Syawal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah versi yang kedua, niat puasa Syawal di malam hari. Nawaitu shaumawadin an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Bedanya dengan yang pertama tadi, tanpa menyebutkan 6 hari dari sunnah puasa bulan Syawal, gitu saja. Nawaitu shaumawadin an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Nawaitu shaumawadin an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Untuk Indonesianya, aku berniat puasa besok untuk menunaikan puasa Syawal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan di malam hari. Nah, untuk puasa sunnah itu bisa niat pada pagi hari, yaitu ketika malam belum punya minat untuk puasa tapi paginya tiba-tiba ingin berpuasa. Nah, itu boleh menggunakan niat seperti ini, dengan catatan jangan sampai melewati waktu atau azan duhur. Jadi kalau sudah azan duhur sudah tidak boleh niat lagi, dan belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang merusak puasa. Itu bisa berpuasa dengan niat nawaitu shauma hadzal yaumi an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Nawaitu shauma hadzal yaumi an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku berniat puasa hari ini untuk menunaikan puasa Syawal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau niat pada malam hari itu bunyinya nawaitu shaumawadin, tapi kalau niatnya pagi hari nawaitu shauma hadzal yaumi. Jadi bedanya cuma itu saja. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf kesalahan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.